udah suka banget Gina nih kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, emang beneran freak sama yang namanya manicure. Yes, bener. Nih, ini udah dicampang-camping tuh, nah, makanya udah harus dibersih-bersihin. Suka banget dulu. Dimakan gitu nggak? Nggak, dilepeh sih, Kak. Iya, maksudnya dimain-mainin gitu. Dimain-mainin. Terus abis itu dilepeh. Abis itu dilepeh, dilepeh banget. Nah, itu problem orang-orang yang suka kuku, emang harus rajin manicure. Ada audisi karena memang kebetulan aku di bawah label Universal Music. Mm-hmm. Jadi ya semua artis-artisnya Universal termasuk di dalam Disney Project ini gitu. Itu jadi lagu apa ya? Oh my God. Saving All My Love For You. Kenapa? Ini, kenapa? Lagu ini zaman aku dulu banget. Uh-huh. Waktu tuh ya umur berapa itu ya? Itu 2000. Kenapa Whitney Houston? Tapi gue juga gila, dia legend banget sih, Kak. Gue juga suka sih. Kayak Houston. Oh my God, Whitney Houston itu bodyguard, jadi kayak bodyguard. My muse. Ice. Dari zaman aku kecil, kayak aku udah suka banget dulu nyanyinya I Wanna Dance With Somebody, Kak. Aku suka banget. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah. Tapi I wanna dance. Kenapa lagu yang ini kan agak slow nih? Iya sih. Jadi waktu itu apa cinta pertama? Enggak, Kak. Jadi aku pernah ikut lomba nyanyi waktu itu, lomba karaoke di salah satu mall di dekat-dekat rumah aku. Terus diiming-iming hadiah 500.000 kayak gitu, Kak. Itu tahun berapa, Gin? Aduh, 2000 berapa ya, Kak? 2005 apa 2006? Udah lama banget deh. 21 ya. Udah lama banget. Udah lama banget. 20. Terus masih umuran 20, 21 deh. Terus ternyata muda, yang lain-lain ya? Muda sih, Kak, pernah muda, alhamdulillah. Ya, Kak, ya? Ya? Pernah muda. Ini kita lempeng kabeh, Kak. Terus udah nyanyilah lagu ini, sementara yang lain nyanyinya dangdut. Terus nyanyi yang kayak benar-benar keroncong apa gitu. Aku nyanyi Whitney Houston sendiri. Yang kenalin Whitney Houston siapa sih, nyokap? Emang jadi dapat jadi dari dulu itu si mamaku dan tante-tanteku tuh emang seneng banget Whitney Houston kayak gitu-gitu. Jadi emang udah dari kecil denger-dengerinnya Whitney, Celine, sama Mariah sih. Kayak ya, gitu. Waktu lo muda pertama kali lo jatuh cinta. Oh my God. Pertama kali jatuh cinta umur berapa ya? Aku pernah enggak. Ini pacar pertama deh. Lo mau jatuh cinta pertama kali, pacar pertama pacar apa pertama. Serah deh. Pacar pertama itu kayaknya waktu SMP kelas 1. SMP kelas 1. Sama, gue juga pacaran pertama kali SMP kelas 1. Iya kan? SMP kelas 1 dan berapa lama? My boyfriend was like kelas 6 SD. Ih, lo berondong ya pacarnya. Sampai yang sekarang yang aku taksir berondong. Ya udah enggak apa-apa. Udah emansipasinya udah berubah zaman. Kenapa gue jadi curhat, ini enggak ditonton semua orang kan, Kak? Belum sih. Kapan kita karaoke lagi, Kak? Iya, yuk karaoke yuk. Minggu depan ya. Minggu ini. Minggu ini berkabar ya, Kak? Hari apa ya? Jumat kali ya. Tunggu, Jumat itu tanggal berapa? Aku harus cek schedule dulu. Aduh, gila nih schedule-nya paling gila. Tolong ya, semuanya tolong dilihat enggak, ya. Enggak. Ibu ini schedule-nya merayap sekali. Gua mah cuma meeting doang. Enggak, meeting traveling kerjaannya ibu ini. Oh my God, Mbak. Mbak, iya, kenapa sih Mbak? Gue pernah lo nonton konsernya, pernah nggak? Oh my God, aku nggak pernah nonton konsernya Hanson, sedih. Aku nonton di Bali doang. Oh my God, seru banget sih, Kak. Here we go. Hey, ini gue hafal nih. And yeah, Mbak, bedebedap baju Mbak, bedebedap baju Mbak, bedebedap baju Mbak. Yeah, yeah, Mbak, bedebedap baju Mbak, bedebedap baju Mbak. Bicap-bicap baju Mbak. Yeah, yeah. Say it all. I can't sing it like I don't know. Lupa deh. Berapa kali sih pacaran? Oh my God, Kak, kalau sama yang gak kehitung sih ada 30 kali sih aku pernah pacaran. Wah, Gina 30 kali. Serius, oh my God, Kak, kakak pacarinin juga.
dia Hail to the Queen. Ya Allah kak, itu jahat hanya, sih. Aduh, kita tuh ngajarin orang karena hanya desakan teman-teman satu geng. Eh wait. Terakhir yang di Amerika dong.